konfigurasi sistem, daftar tugas grup untuk shift kerja lembur malam di pabrik dengan jadwal kerja tetap. Jadwal kerjanya adalah sebagai berikut. Ada dua kelompok pekerja. Kelompok A bekerja di siang hari dan kelompok B bekerja di malam hari. Gunakan jadwal penetapan waktu A hingga Z untuk mengkonfigurasi. Klik konfigurasi sistem dan pilih jadwal penetapan jam. Klik di sini untuk kode jadwal A. Masukkan shift siang untuk memberi nama jadwal. Sekarang, masukkan waktu jadwal untuk shift ini. Abaikan baris kisaran jam. Silakan beri tanda centang pada kolom out pada baris penetapan jam yang terakhir. Sekarang, klik kode jadwal ke B. Masukkan shift malam untuk memberi nama jadwal ini dan masukkan waktu jadwalnya. Seperti pada jadwal sebelumnya, abaikan baris kisaran jam dan beri tanda centang pada kolom out. Klik tutup untuk menyimpan pengaturan. Klik daftar tugas grup untuk mengkonfigurasi daftar. Pilih daftar tugas grup A dan beri nama dengan shift siang. Sekarang klik jadwal otomatis dan Anda akan melihat jendela baru. Di sini, Anda akan melihat urutan, tipe hari, dan kode jadwal. Kita akan menggunakan urutan 1 hingga 7 karena ada 7 hari dalam seminggu. Dengan asumsi bahwa 1 adalah minggu dan 7 adalah Sabtu, maka kita akan mengubah keduanya ke rest day, hari tidak bekerja. Dua hingga enam adalah Senin hingga Jumat dan ini akan ditetapkan sebagai work day, hari kerja. Sekarang, masukkan jadwal A ke dalam kolom nomor 1. Klik tanggal untuk daftar untuk memulai. Anda harus memilih minggu sebagai titik awal karena minggu adalah 1. Klik OK untuk menyimpan pengaturan dan Anda akan melihat daftar baru. Pilih daftar tugas grup B dan beri nama dengan shift malam.
klik jadwal otomatis, dan lakukan dengan urutan hari yang sama seperti daftar A. Masukkan B pada kolom nomor 1 dan pilih hari untuk memulai. Sekarang, klik OK untuk melihat daftar baru. Klik tutup untuk menyimpan pengaturan dan menutup jendela. Klik terapkan sehingga daftar akan mula berlaku. Sekarang, klik data pengguna. Klik kolom grup dan tetapkan pengguna ke daftar yang diinginkan. Klik terapkan untuk menyimpan pengaturan. Klik OK.